yang benar itu sudah vaksin, ada surat vaksinnya. Kalau dia dari AA dari luar Semarang, ini yang benar. Kartu vaksin COVID-19. Bagus boleh. Kawan-kawan Forkopimda mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga khususnya Kota Semarang bahwa sampai hari ini evaluasi PKM darurat yang dilakukan oleh pemerintah pusat Pak Manifest maupun Semarang dari minggu yang lalu menurut pengurangan mobilitasnya berjalan dengan baik. Minggu yang lalu 19,8%, hari ini sudah keluar artinya ini masuk di wilayah 20%. Target berikutnya minggu depan harus berubah jadi warna hijau atau pengurangan mobilitas sampai 50%. Maka teman-teman Pak Kapolres Pak Dandim mengajari akan melakukan berbagai langkah. Pertama, memperbanyak lagi penyekatan. Yang kedua, mungkin juga akan mengurangi pengurangan terhadap lampu-lampu cahaya-cahaya kecil supaya kemudian aktivitas bisa semakin dikurangi. Meskipun kita tetap pada sebuah aktivitas untuk memantau jam 8 malam mungkin kegiatan pagi sampai sore. PCR atau antigen 2, sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama. Area yang selama ini menjadi sepi kerumunan massa dan sentra kuliner itu kita tutup. Lalu perbatasan-perbatasan kita lakukan penyekatan seperti di tempat ini. Mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa membantu dan mempercepat proses penanganan PPKM darurat dan imbasnya kepada turunnya angka penderita COVID di Kota Semarang.